Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan beberapa peranti baru antaranya Huawei G9 Plus yang merupakan peranti kelas pertengahan dengan sokongan OIS dan rakaman video 4K. Ia membawakan skrin bersaiz 5.2 inci, chip pemprosesan Snapdragon 625, memori 3GB RAM dan bakal ditawarkan pada harga sekitar RM1,446. Sementara itu, pihak Nikon pula telah melancarkan Nikon D3400 dengan sokongan Bluetooth yang sentiasa aktif untuk kebolehan memindahkan gambar pada telefon pintar. Minggu ini juga pihak Nvidia telah memperkenalkan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1080, 1070 dan 1060 untuk pasaran komputer riba. MSI antara yang terawal di Malaysia yang membawakan sokongan ketiga-tiga kad grafik ini pada komputer riba mereka dengan harga bermula RM6,899. Asus juga turut tidak ketinggalan dalam menawarkan ROG G752 bersama sokongan grafik GTX 1070 dan GTX 1060 dengan harga permulaan RM7,749. HP pula telah melancarkan Omen X iaitu komputer desktop berbentuk cube yang menawarkan pilihan kad grafik GTX 1080 atau Radeon RX 480 sebagai konfigurasi pembelian. Ia membawakan chip Intel Core i7-6700K, memori 16GB, storan PCIe SSD sebesar 256GB dan bakal ditawarkan pada harga bermula sekitar RM7,194. Di samping itu, pihak Google dilihat mula menawarkan aplikasi Duo iaitu aplikasi panggilan video untuk pengguna selepas diperlihatkan pada acara Google I.O. yang lalu. Namun begitu, Google juga telah mengumumkan penamatan Hangouts On Air pada 12 September ini dengan gantian perkhidmatan menerusi YouTube Live. Xiaomi dilihat telah hadir dengan mesin basuh pintar bersaiz kecil untuk memudahkan ia dialihkan ke mana-mana. Ia menawarkan kapasiti sekitar 2.8kg yang mana boleh dikawal melalui aplikasi dengan 14 mod berbeza untuk membasuh pakaian. Di Malaysia, pihak Digi telah menawarkan pakej internet khas untuk kegunaan permainan Pokemon Go yang boleh didapati bermula RM1 untuk 300MB. Pihak Maybank pula akhirnya telah menawarkan aplikasi Maybank Pay di Google Play Store yang membawakan sokongan pembayaran melalui telefon pintar yang menyokong NFC. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, kemas kini Windows 10 Anniversary Update telah mula diperkenalkan untuk peranti Windows 10 Mobile dengan penambahbaikan pada Cortana, akses pintas kamera dan kehadiran aplikasi Skype yang baru. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dalam gani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!